Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, memastikan pasukannya akan jalani 3 kali uji coba resmi jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 2020 pada 29 Februari mendatang. Satu jadwal uji coba yang sudah pasti akan dilakukan adalah kala menjamu Sabah FA di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Sabtu 8 Februari 2020 mendatang. Dua pemain asing mereka yakni David da Silva dan Makan Konate dipastikan sudah bisa bergabung dalam laga itu. Adapun kiper baru yakni Angga Saputra juga bisa dipastikan mendampingi dua kiper Persebaya lainnya yakni Rifki Mokodompit dan Hernando Ari. Aji Santoso memastikan manajemen akan mencarikan lawan selevel untuk Persebaya sebagai alat uji coba kemampuan tim Persebaya. Selain Sabah FA, manajemen Persebaya juga menjadwalkan bakal adu bajul ijo dengan tim internal mereka. Aji Santoso menyebut meski pihaknya ingin menggelar serangkaian uji coba untuk melihat kekuatan tim menjelang kompetisi, ia juga akan memperhatikan kebugaran pemain-pemainnya. Aji Santoso tak mau pemainnya malah cedera di laga uji coba sebelum Liga 1 2020 benar-benar dimulai.